Tambah-tambah tuan-tuan yang hidup berjiran, ada satu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara adab hidup berjiran, salah satu yang Nabi pesan, wala tastazillu alaihi albina mahjubur rih illa biizni. Jangan kau buat satu binaan tembok yang dengan tembok itu binaan itu menghalang angin pergi ke rumah jiran. Kalau nak buat sekalipun, dengan izin dia. Tuan-tuan renovate, tuan-tuan reno rumah kan? Dahlah masa renovate rumah tu, dengan habuk kayu, habuk besi, pasir, gerudi hari-hari minggu, orang tidur, krong, krong, ya Allah. Nak cakap lebih-lebih pun jiran. Nak cakap lebih-lebih pun, dia pun kuat dengan ceramah. Takkan tak faham-faham. Lepas tu pula, dia renovate tu, dia extend rumah. Extend lah ya, faham ya? Extend kan? Dia tambah sampai ke depan. Sampai ke depan. Bila tambah sampai ke depan, kawan sebelah sini ni kan, dia tak tambah. Jadi, tak ikut bajet lah, ikut bajet. Dia pun tak ubah nak bajet sangat. Gitu ya, sampai situ. Sampai bila beli gitu ya. Dengan dia nak jemur kain ke apa, kadang bila kita ada extend, bumbung kita pula, air menitik masuk ke rumah sebelah. Tak fikir ya benda tu. Nak buat boleh. Lagi kesian, kita tambah tu pula, kita extend, naik ikat batu bata tu naik, kita plaster rumah kita aja. Rumah sebelah, dah ni cerita, kalau banglo tak ada masalah. Kau sorang-sorang. Ni yang jenis-jenis teres ni. Bila dah naik tu, plaster rumah dia saja. Ni rumah kawan ni. Nampak batu bata berketul-ketul. Nampak macam tak, macam tak siap. Cacat pandangan. Dia pun ada agak kawan-kawan nak datang ziarah rumah. Eh, rumah sebelah ni siapa ni? Oh. Macam rumah tak siap. Jadi kalau nak buat macam tu, boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Nabi kata, illa biizni. Kecuali dengan izin jiran tu dulu. Bincang dulu, bang, tak maaf bang, itulah ada bajet sikit ni, ingat nak extend sampai ke depan tu kan, ingat buat-buat anak-anak berlari ke apa, kalau hujan pun nak berlindung lah sikit, Porsche kereta apa kereta tu tak adalah panas sangat ke apa, bang. Boleh tak bang ni? Boleh, tak ada masalah, cuma nanti plaster belah saya sekali. Ha, kalau boleh cat warna pink lah, Hello Kitty. Ha, saya minat. Ha, tak tahulah ikut permintaan dia lah. Jangan demand banyak sangat. Ha, itu kalau tidak tuan-tuan, Allah, tak selesai. Oh. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan awwalu khosmaini yaumal qiyamah jarani. Ha. Nabi sebut kes pertama yang akan dibicarakan di mahkamah akhirat nanti. Kes pertama. Kes apa? Pergaduhan di antara dua jiran. Yang ni dulu akan dipanggil. Allahu akbar. Rupa tak selesai tuan-tuan. Kita di dunia ni berbaik-baiklah, berbaik-baik. Jangan duk bergaduh. Kalau tidak sampai kiamat tak selesai. Oh. Tak selesai. Tuan-tuan buat kenuri, kenara, nak pasang kemah. Bagi tahulah dalam grup WhatsApp. Ni kemah sampai 9 kemah. Blok habis depan pintu rumah kau jiran semua. Jiran tu kalau dia tahu nak pasang kemah, dah awal-awal dia parking luar. Ni dia nak keluar, tak boleh dah pasang meja, kursi semua dah. Ada tak jadi macam tu? Gaduh. Jangan macam tu. Semayang bagus, sedekah bagus, zikir tak tinggal. Jiran? Jiran tak jaga, tak boleh. Malah Nabi mengajar juga lagi satu. Ha, ni kalau tuan-tuan boleh buat lagi power lah. Malah kita ni sampai tahap kalau jiran kita ini, kita beli apa-apa buah sekalipun, kalau beli buah bagi sikit pada jiran, kalau tak mampu bagi, jangan sampai makan depan dia hingga menyakitkan hati dia. Ha. Tuan-tuan pergi Cameron Highland. Habis dah kamera Highland, strawberry lah. Kalau rasa jimat sangat, tak nak bagi ke jiran, pesan dengan anak-anak, makan senyap-senyap dalam rumah.
strawberry celup coklat ke apa. Wah, anak kita makan depan anak jiran dekat tu. Ngecomok-comok bibirnya tu. Tak boleh tuan-tuan, kecuali kena bagi sikit. Tu tahap sampai tahap itu tuan-tuan, Islam punya jaga. Kalau tidak tuan-tuan, Allah panjangnya cerita sampai ke hari akhirat nanti. Wal a'yazubillah. Itu namanya apa? Orang yang menyakitkan jiran dia.